Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyad'u lahu fi khalwatihi fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Dan hendaklah seorang teman mendoakan temannya baik ketika tidak fi khalwatihi, ketika tidak kumpul dengan teman. Ketika tidak kumpul dengan teman dianjurkan mendoakan teman. Fi hayatihi wa ba'da mamatihi, ketika masih hidup ataupun sudah wafat. Wa ayyuhsinal wafa'a ma'a ahlihi wa aqaribihi ba'da mautihi. Melanjutkan hubungan baik bersama keluarga dan kerabatnya setelah ia meninggal. Etika orang berteman, dia selalu mendoakan teman dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan teman saya, si Fulan bin Fulan, tercapai cita-citanya, sehat, selamat, dan seterusnya. Dan didoakan ketika masih hidup ataupun sudah mati. Melanjutkan hubungan baik dengan keluarganya. Kalau teman kita wafat, maka dia punya saudara, punya keluarga, kita melanjutkan hubungan baik dengan mereka. Wa yudhhirul farha bi jami'i ma yanaluhu mim masarratihi. Memperlihatkan rasa gembira dengan semua kegembiraan yang diperolehnya. Jadi kalau ada teman sukses berhasil, misalnya lolos tes perguruan tinggi favorit misalnya, kita menampakkan senang, hebat kamu, luar biasa. Jangan cemberut. Fayakunu shadiqan fi buddihi sirran wa alaniyatan. Sehingga jujur dalam rasa sayang, baik ketika sendiri ataupun bersama orang lain. Jadi kita berteman itu tidak munafik. Ketika kumpul kita menyanjung memuji, tetapi ketika kita tidak bersama dengan dia, kita mencaci dan menghina serta menggunjing. Wa yabda'u bisalam inda ikbalihi. Kalau ketemu kita mengucapkan salam, memberi peluang untuk duduk, dan kita ngalah. Wa ayyushayyahu inda qiyamihi. Kalau dia bangkit, kita antar kemana sedapat mungkin. Wa ayyasmuta inda kalamihi hatta yafruga min khitabihi. Kalau teman berbicara, didengarkan. Wa alal jumla fayu'amiluhu bima yuhibbu linafsihi ayyu'amila bihi. Kesimpulannya, berbuatlah apa yang dia suka untuk dirinya dan diperlakukan orang untuk dirinya. Faman la yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi fa ukhuwwatuhu difaq. Barang siapa yang tidak senang kepada temannya apa yang terjadi pada temannya, pada dirinya, maka pertemanannya adalah munafik. Wa hiya alaihi wabalun fid dunya wal akhirah. Ia adalah malapetaka baginya di dunia dan di akhirat. Jadi kesimpulannya, tata cara orang berteman itu ukurannya adalah diri kita. Kalau orang lain memperlakukan kita, bagi kita terasa tidak nyaman, tidak enak, menyakitkan, melukai perasaan, jangan lakukan itu kepada orang lain. Kalau dicewer sakit, maka jangan mencewer. Kalau dibully tak nyaman, jangan balas dendam. Justru itu dijadikan pelajaran, jangan sampai mengulang lagi untuk menyakiti orang lain. Al-muslim man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi rawahu Muslim. Orang Islam yang mengamalkan ajaran Islam, orang Islam yang sejati,
orang Islam yang sesungguhnya ialah orang Islam yang lain selamat dari gangguan tangannya dan lidahnya. Tangannya tak mengambil milik orang lain, tak menggunakan milik orang lain tanpa izin, tidak ghosob, tidak mencuri, tidak nyopet, tidak merampas, tidak memalak. Karena itu adalah perbuatan yang tidak baik, dan itu dilakukan bukan karena tidak punya, bukan karena miskin, bukan karena fakir, bukan karena tidak mampu, tidak punya apa-apa, tapi karena kebiasaan. Saya ulang lagi, orang mengemis, orang meminta, orang mengambil, orang mencuri, mayoritas karena kebiasaan. Jangan dibiasakan, segera hentikan itu. Gosip itu segera hentikan. Mencuri itu segera hentikan, walaupun hanya 1.000 rupiah. Ala bisa karena biasa. Jadi kebiasaan yang tidak baik itu kalau dilanjutkan akan menjadi karakter, akan menjadi bawaan. Tidak mungkin kalau tidak biasa. Berat lidah ini mengucapkan. Kalau orang yang diucapkan itu bacaan Hasbunallah wa ni'mal wakil, Allahu Akbar, pasti kalau terkejut, iya, yang diucapkan Subhanallah, Astaghfirullah, gitu. Karena kebiasaannya mengucapkan lafaz Allah. Segera hentikan mengumpat, mencaci, misu, kata-kata kotor, segera dihentikan dan saling mengingatkan di antara sesama teman. Coba Ja'far, ada Ja'far. Bismillahirrahmanirrahim. Merawat hak-hak persahabatan, memanggilnya dengan sebutan yang paling ia suka, memuji sebagian kebaikan yang diketahui, berterima kasih atas perilakunya yang baik, membela kehormatan seperti halnya membela kehormatan diri sendiri, menasihatinya dengan lemah lembut dan sindiran kalau diperlukan, dan memaafkan kekeliruan dan kehilafannya serta tidak mencacinya. Mendoakan saat ia hidup ataupun mati, mengirimi Fatihah setiap hari, melanjutkan hubungan baik bersama keluarga dan kerabatnya setelah ia meninggal, memperlihatkan rasa gembira dengan semua kegembiraan yang diperolehnya, misalnya saat ia mendapatkan sebuah prestasi, dan menampakkan rasa sedih akan semua kesedihan yang menimpanya, misalnya saat ia kehilangan barang. Apa yang ada di dalam hati sama dengan segala yang dia ungkapkan, sehingga jujur dalam rasa sayang baik ketika sendiri ataupun bersama orang lain. Mengawali berucap salam ketika bertemu, memberi keleluasaan tempat di suatu majelis, keluar untuknya dari posisi dan mengiringinya ketika ia beranjak berdiri, diam ketika ia berbicara dan tidak menyela saat ia masih berbicara. Intinya ialah kita harus melakukan sahabat kita dengan sebagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Anak-anakku semuanya, kamu dititipkan oleh orang tuamu ke sini, ke saya, itu untuk perlahan-lahan membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik, terutama berakhlakul karimah. Di antara tata caranya bergaul tadi sudah disebutkan, bagaimana kita baik dengan teman, kita jaga pertemanan ini. Bahkan kita dianjurkan berdoa untuk teman, baik yang masih hidup ataupun sudah mati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. 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 Amin.